memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Putusannya ini. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari tiga orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Misra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai berikut.